Bila tiba hari Paskah,
Kami inilah umat-Mu dan milik pusaka-Mu, ya Tuhan. Engkau telah menghantar kami keluar dari Mesir, dari kerja bakta di tanur besi. Pandanglah dengan rela permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel, dan dengarkanlah kami setiap kali kami berseru kepada-Mu. Sebab Engkau telah memisahkan kami dari antara segala bangsa di dunia untuk menjadi milik pusaka-Mu.
Kristus Tuhan, kita telah mewahyukan diri sebagai cahaya dunia, agar kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan disinari oleh terang kehidupan. Marilah kita memuji Dia dan berdoa, terangilah langkah kami dengan sabdamu ya Tuhan. Tuhan yang maha murah, semoga kami hari ini semakin mengikuti Engkau, agar keruntuhan yang disebabkan oleh Adam pertama, dipulihkan oleh Engkau Adam kedua. Terangilah langkah kami dengan sabdamu ya Tuhan. Sinarilah langkah kami dengan sabdamu ya Tuhan, supaya dalam segala pekerjaan kami bertindak jujur dan semakin berkembang dalam cinta kasih-Mu. Terangilah langkah kami dengan sabdamu ya Tuhan. Ajarilah kami bekerja dengan setia dan bakti bagi kepentingan setiap orang, agar umat manusia semakin diterangi melalui gereja-Mu. Terangilah langkah kami dengan sabdamu ya Tuhan. Semoga kami sungguh-sungguh mengubah hati kami dan memupuk persahabatan dengan Engkau sebagai silih atas penghinaan terhadap kebijaksanaan dan kebaikan-Mu. Terangilah langkah kami dengan sabdamu ya Tuhan. Tuhan, pangkal dan tujuan kegiatan kami, terangilah budi kami dalam merencanakan pekerjaan kami, dampingilah kami dalam melaksanakannya, dan berilah rahmat-Mu untuk menyelesaikannya dengan baik, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Cheers.